Hey guys, kalian semua pasti tahu dan pernah melihat ada yang namanya Cekodam di aplikasi sebelah. Ya, Cekodam itu memunculkan beberapa pro dan kontra di masyarakat. Dan jika kalian penasaran, mari kita simak video berikut ini. Rini kosong, Amir kosong, Budi belum ada, Nanda Kodamnya rawa rontek. Emang gak masuk akal, komentar, tapi gak salah juga buat dicoba. Kalian memiliki kodam atau tidak? Rian kosong, Tony kosong, Robby ada. Aku ada kodam. Oke, sebelum memulai ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe dan like video ini ya, supaya channel ini terus maju dan terus berkembang untuk kedepannya guys. Oke, welcome to Fun Reaction. Sama seperti biasanya ya, kita bakal melihat ada ibu guru yang sedang membaca mantra. Dan kalian semua gimana nih kabarnya? Udah lama aku gak ngonten ya, udah hampir sebulan sih kayaknya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kira-kira kali ini judulnya apa guys? Oke, judulnya Cekodam. Sama seperti yang lagi viral saat ini ya. Rob, kau kenapa? Lagi sakit? Udah beberapa hari ini terlihat pucat. Gak tahu. Aku ngerasa badanku gak enak selama sebulan ini. Jadi temennya tuh ngerasa badannya tuh sakit-sakitan terus gitu ya. Mungkin kodamu lagi marah. Soalnya kau ngelakuin hal yang tidak-tidak. Kodam? Kau kebanyakan nonton film horor. Ya, kalau benar ini kodam, okay, seharusnya dia yang ngejaga aku, bukan nyakitin. Iya juga sih ya. Tapi, coba aja cek kodammu ke yang lagi viral di TikTok. Siapa tahu ada jalan. Cek kodam? Jangan aneh-aneh kau. Tapi emang bikin penasaran sih ya, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu tuh. Aku jadi kepikiran dengan apa yang dikatakan Gilang. Apa, coba aja ya? Oh... ini dia, TikTok Cekodamu. Rini kosong, Amir kosong, Budi belum ada, Nanda kodamnya rawa rontek. Oke, emang gak masuk akal, komentar, tapi gak salah juga buat dicoba. Kalian memiliki kodam atau tidak? Rian kosong, Tony kosong, Robby ada. Aku dia ada. Ada kodam. Bagi kalian yang ingin tahu lebih detail, adanya ada kodamnya apa dia gitu? Terbangkan donat ya. Anjir. Kosong. Aku harus tahu lebih dalam. Iya sih, jadi kosong. Jadi makin penasaran bayar gitu ya. Ah, tanggung lah ini. Duit 20.000 melayang. Gak apa-apa buat rasa penasaran. Ada. Jadi dia beneran penasaran, Robby, terus mau ngecek. Kodamu adalah Nyai Ratu Hijau. Nyai Ratu Hijau. Kau akan memiliki karisma yang... tapi, hah? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada yang aneh. Itu bukan kodam. Hah? Ada iblis yang menempel padamu. Tapi, sudah terlambat. Ini sudah terlalu jauh. Kamu akan mati. Hah? Maafkan saya, tidak bisa membantu. Mau mati? Hah? Mati? Dasar dukun penipu. Dia pasti melakukan ini hanya untuk uang. Masa tidak sih? Ini adalah kebenaran. Hah? Kok dia bisa jawab sih? Apaan itu? Shit. Kenapa kau ada di sini? Jangan bunuh aku. Kok beneran ada di belakangnya? Kok bisa tahu dia? Orang yang bernama Robby itu akhirnya mati. Sungguh nasib yang tragis. Parah sih ya. Impossible. Selesai.